Okey, kita tengok soalan nombor 3 ya. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 selari OEFG. Diberi O ialah asalannya, tentukan A persamaan garis lurus OG. Okey, dia bagi O ni asalannya, jadi asalan mesti lah koordinat dia adalah 0 0. Dia suruh cari persamaan OG dekat O daripada asalan ke titik G dekat koordinat 6 negatif 12. Okey, so apa-apa pun kalau kita nak cari persamaan, kita ini kita punya asas kita ya, kita perlu tahu iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana M tu adalah kecerunan dan C ni adalah pintasan Y dilalu dekat Y tu dekat nombor berapa ya. Kebetulan sini dia lalu dekat nombor kosong ya, jadi mestilah C dia kosong. Jadi kita nak cari M sajalah So kecerunan kita ada dua titik ni, kita gunakan persamaan Y2 tolak dengan Y1 per X2 tolak X1. Okey, so kita dapatlah M dia M dia kalau kita ambil ini titik yang kedua. Jadi Y2 Y adalah negatif 12 tolakkan dengan Y sini pula adalah kosong. And then X pula, X ni 6 tolakkan dengan kosong. And negatif 12 tolak per dengan 6 dapat negatif 2. So kita dapatlah M kita adalah 2 negatif 2. Jadi C kita dah dapat tadi kosong Jadi kita dapatlah persamaan yang dia suruh cari, iaitu persamaan OG, di mana Y sama dengan M negatif 2 dikutuk dengan X tambah C C kita kosong, jadi kita tak boleh tulislah C tu. Okey, yang B pula dia nak persamaan garis lurus EF pula So EF ni sebelah sini Jadi kita tahu ini adalah segi 4 selari. Bila sebut segi 4 selari bermaksud dia punya kecerunan dia sama. Jadi kita tahu kecerunan kat sini tadi M dia adalah negatif 2 Kita dah dapat tadi dekat sini tadi negatif 2. Jadi M kat sini pun sama Dia selari dia adalah negatif 2 juga. Jadi kita gunakan basic kita Y sama M X tambah C tadi. Jadi kita dah ada M, jadi kita tak ada C C tu adalah pintasan Y. Ingat C tu adalah pintasan Y Dia lalu dekat Y nombor berapa ni dekat atas ni. Jadi kita kena carilah dengan cara kita just masukkan nilai-nilai Y, M dan X yang kita ada tu untuk cari nilai C. Jadi Y, ingat Y kita kita gunakan koordinat yang atas garisan yang kita nak cari. Jadi ini dia kita ada koordinat tadi 7 21. Jadi X kita tu 7, Y kita 21 Kita masuk Y kita 21, M kita ada tadi kita letakkan bracket supaya M dengan X ni kita darab sebenarnya X kita adalah 7 dan tambah C negatif 2 darab 7 dapat negatif 14. Negatif 14 pindah ke sebelah, jadi tambah tambahkan dengan 21, jadi kita dapatlah 35 C kita. Jadi kita tulislah dia nak persamaan So persamaan garis EF kita adalah Y sama M kita adalah negatif 2, X tambah C C kita adalah positif 35. Okey, kita dah dapat dah persamaan garis EF. Okey, so sekarang ni kita dia nak C pula, dia nak pintasan X bagi garis EF tadi. Okey, EF kita dah ada garisan, nama garisan kita. Jadi kita just masukkan daripada persamaan tadi adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 35 tu
Jadi kita nak dapatkan pentas X, kita kena kosongkan Y. Just masuk je lah, eh? Masukkan Y tu kosong, X tambah dengan 35. Ok, so kebetulan negatif 2X ni negatif, so pergi sebelah dia akan jadi positif. Jadi 2 pergi sebelah akan jadi bahagi, eh? So dapatlah X tu adalah 35 per dengan 2, ataupun kita boleh tuliskan dalam mix number ataupun pecahan bercampur, iaitu 17 1 per 2, boleh juga, eh? So itu je soalan yang tu, eh? Dia nak sampai A, B dan C, eh? Ingat boleh ikut tu, ya, eh? So ok, kita jumpa lagi.